Kita sudah sampai di kolam. Ini kolam campuran antara patin, bawal, dengan ikan mas. Tapi target kita lele menggunakan umpan belut ini. Semoga berhasil. Kita sudah akhiri perburuan pada hari ini, hari Minggu. Nah, umpan yang kita pakai tadi kita menggunakan belut gongseng ini dan cacing kampung. Dan ini hasilnya, alhamdulillah. Pada hari ini luar biasa. Ini ada bawalnya 2, lelenya sekitar 12 ekor. Nanti kita hitung lagi lebih tepatnya. Lokasi kolam Rudi atau kolam Tirta Kencana yang ada di Morpoyan, Pekanbaru. Umpan ini layak dicoba. Ini rekomendasi buat teman-teman yang sering mancing lele. Mantap, terima kasih. Inilah hasil mancing hari ini dengan umpan belut gongseng. Dan yang bawal itu kita menggunakan cacing biasa. Mantap. Ini kita sudah sampai ya di kolam, jadi kita langsung tes saja. Langsung kita lemparkan di pinggir-pinggir saja karena lele di pinggiran. Baby lele. Umpan ini sangat mantap ya, jadi sangat mengundang perhatian lele. Ini kedua pancing saya sedang dimakan. Mantap. Gas, woi, mantap. Guys, tadi guys kiri kanan nariknya apa ya? Pak RT, mantap. Jarumnya. Oh, kena tuh, ayo, selamat ya. Oh, selamat bro. Jumbo, mantap. Mantap guys, jumbo. Ini jumbo guys. Piranti kecil guys. Untuk mancing ikan pantau. Pirantinya. Strike piranti kecil. Sobat saya ini mendapatkan bawal dengan menggunakan umpan cacing dan teknik gantung. Strike yang ini baru aja dilempar langsung dimakan. Strike-nya terus menerus ya, sob. Jadi umpan lele yang berasal dari belut dengan cara digongseng ini recommended. Baru lempar langsung dimakan. Atap. Ini baju apa? Mantap. Nggak di dalam itu dia, bang. Oh. Nah, yang depan. Aduh. Habis semua. Ada sudah. Sobat saya ini terus berburu bawal ya dengan cara teknik mancing gantung dengan umpan cacing biasa atau cacing kampung. Nampak kamera? Oh, nampak lagi ya? Iya. Oke guys. Oke guys. Mantap. Gopela. Jangan lay. Woi, ketik mana ya? Santai, santai, santai. Ikan patinnya tidak makan ya, dia hanya sekedar lewat lalu tersangkut di bagian ekor patin ini. Beruntung ya, namanya rezeki. Oke, mantap.
siang hari pun umpan ini masih ya, masih gacor dan masih dimakan itu. Dan saya menganggapnya bahwa umpan blood gongsa ini stabil ya. Lele coy, siang masih makan. Ya kawan, sepertinya para de bawal nih. Kamera guys. Sabar. Ya, lepas. Ini ya, udah raja bawal nih. Udah 4 kali dapat. Keempat kali ya, ini yang keempat ya, mantap. Ini bawal yang ke-8, tengok kan kesini, Mas Pur bilang. Ini bawal yang ke-8 Mas Pur, gile bener. Iya, oi, tetangga didengarkan. Ini kawan saya bro, sobat saya bro Alfi, lihat penghasilannya. Wih luar biasa, angkat bang, hasilnya mana deh? Wah, rekor 8 bawal coy. Oh. Ini terbaik nih, rekor terbaik di kolam ini dengan 8 bawal dan 1 lele. Keren.